Guys, tadi surprise udah, yang di rumah udah kelar. Nah, kita mau ada surprise selanjutnya. Ada bioskop ada lagi ya. Ikutin terus ya. Oke. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got, no hesitating. You've been waiting all your life. Ini satu bioskop isinya kita doang. Hah? Wow. Ayah sewa satu bioskop. Wow. Siapa tuh? Kanan gue. Oke. Undangan kita ya? Ada iya, siapa aja? Ada Jigen Phoenix. Oke. Ada kita pilih tempat duduk sini ya. And every time you hit the wall. Apa? Hey, ya Allah. Happy banget. Bioskop. Ini ayah sewa khusus sebioskop buat ulang tahun bunda. Love you sayang. Iya bunda. Aku udah setahun lebih loh gak nonton loh. Iya aku tahu kan kamu kan hobinya nonton, makanya aku kasih ini hadiah buat kamu. Love you. Tuh, di nama Asta. Jadi happy-nya bareng-bareng. Hari ini tanggal 29 Maret jam 5. Ini boleh direkam ya? Kayak tinggal 2 jam lagi. Kalau ini boleh kali ya? Apa ya? Di bioskop ada aku. Biasanya tiap jam 12 malam itu ayah selalu ngasih surprise. Dan biasanya udah ketahuan. Ini gak ketahuan. Cuman kayaknya sih ada tanda-tanda agak aneh. Maksudnya kayak mau sok-sok kasih surprise. Tapi mau sok-sok pipiku. Terus dia bilang, siapa itu deh? Tasibu di mana? Itu siapa? Tasibu di mana? Bunda. Yang tas kamu nih yang? Di mana ya tas aku ya? Ini. Ada tas. Ada duitnya nih. Sakit ada. Mana dia nih? Bibis. Uang. Yuk, Pak. Happy birthday, Bunda. Sayang, guys, dia mandi. Jadi sekarang pura-pura bobo sambil nungguin ayah bakal ngasih surprise apa. Ayo, siapa sih sekarang ini? Ini siapa sih? Siapa ya? Kok beda banget? Kok cepet banget ngeditnya? Nampak terbelak balik aja kayak. Bisa nggak usah bawa. Orang. Siapa deh? Nggak bisa ngerapin. Hari ini
Bisa voice over ayah, ya Allah. Happy birthday. Thank you sayangku. Semoga kamu sehat selalu. Semakin sayang sama aku. Ya Allah. Kanaka dan kamu. Semakin sayang dengan orang yang sekitar kamu. Semoga ada bunda tidur. Orang yang bermanfaat untuk orang banyak dan terus menjadi orang yang inspiratif. Ya Allah. Kok gitu banget tidurnya? Hei, jangan ketawain aku lagi ulang tahun. Aduh, itu aktingnya bagus banget ya? Nah, sekarang Bunda duduk yang manis di depan situ dan enjoy the show. Maklum ya. Iya, orangnya menantu yang baik. Waduh. Sama orang. Judes enggak mama nanti. Keluarga. Dan dia mandiri dari kecil. Perhatian, penyayang. Mirip banget sama kakaknya. Kemauannya sebisa mungkin sampai dapat. Orangnya jadi yang baik. Tapi dia orang yang baik dan dia enggak akan menemukan. Aku minta minum, minum. Aus, aku. Dia itu orangnya baik. Ayo, 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 nggak boleh. Aduh, siapa nih? Ini nih, penjilat tuh. Kami jadi. Eko. Wah, ya. Ini Hitler ngapain di sini? Kayaknya lagi banyak masalah nih yang hitam nih. Ini siapa nih mbak-mbaknya? Oh, ganti baju. Cengeng banget sih. Dia. Yeah. Ini pemain sinetron dulunya nih. Tapi kayak udah enggak laku. Masih kecil SD dia udah mulai bertanding. Tuh emang ikut dampingin dia dari pagi sampai pagi lagi. Kadang ya sedih juga sih, namanya tanding ya, menang. Hati-hati sayang, lagi, sayang. Gitu. Sampai pagi habis terkuras tenaganya. Dia udah ngasih cucu yang ganteng-ganteng. Nanti yang cantik ya, Ma. Yang udah jadi anak-anak yang selalu pas karena kerahil atau dan kalau udah lahir. Ya di situ Tia bisa menjadi pelengkap lah bagi keluarga kami untuk bisa punya keponakan dan bisa dan mama bisa punya cucu yang ganteng. Semoga akan ada keponakan nomor 3 ya. Amin. Kakakku itu masuk ke rumah sakit. Terus di situ kan waktu itu bingung tuh harus kayak gimana. Sedangkan keadaannya kakakku juga lagi hamil gede banget. Waktu itu lagi yang nafal juga. Kan itu udah nyampe Bandung tuh, tanya kan meninggal. Dan katanya gak bisa datang ke Bandung. Jadi cuma lewat telepon aja. Terus ditelepon sampai sekarang yang aku ingat adalah aku gak boleh sedih. Aku harus terus jaga mama. Terus aku harus bisa ngebanggain almarhum papa sama almarhum ada waktu itu pokoknya berantem di dalam mobil terus aku turun terus aku pulang aku antarin syuting dibalik ke kosan sampai dia gedor-gedor berantem itu kita di jalan itu di depan kosan berantem mau jadi ingat itu tuh lagi nangis-nangis berdua tiba-tiba ada bapak-bapak apa ibu itu Mbak Tia ya meminta foto itu kayaknya dia belum bisa aku. Gak lucu tapi ketawa. Ini suka lewat gitu, suka dielus-elus gitu kepalanya gini. Mio. Masih keinget aja di hati gitu kayaknya. Aku tuh marahin aku sih. Aku salahnya cuma gini tapi dia marahin gitu. Ya. Bye. Kita jalan-jalan ke Bali tuh kan. Ya, Tom J bisa nih. Enggak cuma ibu aja sih, dua-duanya juga peduli. Iya. Sempat bawain obat. Apa? Merah. Enggak dekat dari lama, jadi momen yang
aku rasakan ini momen yang terakhir kali ini terjadi. Tapi itu bikin bonding aku sama Kak Gia makin deket, makin ngerasa satu sama lain saling membutuhkan, saling support, dan saling pengen bikin bahagia satu sama lain. Di belakang mas, tentang mas, ih cakep banget gue. Ada uang, gak ada apa, sorry. Kita boleh mending sama-sama, gitu. Itu sih hikmahnya, itu sih senangnya. Bahkan awet sampai sekarang, bahkan kayak bertahan sampai sekarang. Itu buat kita tuh suatu kayak apa ya? Berat apanya sih lu, Bung? Tiba-tiba ya ketok kamar kosan kita gitu, dia minggat gitu. Terus ya udah gitu, kayak kita merasa bahwa ya aku sedih, aku seneng ke dia, dia sedih seneng ke aku gitu. Walaupun kita sekarang sibuk masing-masing, tapi tidak lari kemana-mana juga kita. Tetap nih mau ke Surabaya nih. Dia tetap sama-sama sama dia. Aduh maaf ya, kerbannya cepet banget. Dan ini akhir seperti itu makin suami gue mukanya kenceng banget, makin sayang sama ayah, sama kanak-kanak, sama Kak Indra, diberikan kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Pokoknya semua keinginan bunda mudah-mudahan terwujud tahun ini. Ya semoga makin sukses, makin sabar, sayang sama suami, sayang sama anak-anak, panjang umur dan sehat, bisa mendidik anak-anaknya yang lebih baik, jadi keluarga yang harmonis. Sukses terus, KBB semakin bagus. Semoga di ulang tahun yang ke-35 ini. Kenapa disebutin sih? Makin diberikan kebahagiaan, keberkahan, kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Pokoknya makin sayang sama keluarga, sama semua karyawannya. Tetap jadi KT yang aku kenal. Sehat, berkah, bahagia, banyak rezeki yang nambah dari orang lain. Semoga panjang umur. Pada minta naik gaji nih. Makin sayang sama karyawannya. Sayang keluarga, sayang anak-anak. Lebih baik lagi, karirnya sukses. Happy birthday, budak. Thank you, sayang. Bunda, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Tia. Bunda, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Mbak Tia. Selamat ulang tahun, Bu Tia yang cantik. Aduh, bisa banget tuh. Selamat ulang tahun, Bu Tia. Ini mukanya Mia bagus banget, pakai krim apa sih? Selamat ulang tahun, Mbak Tia. I love you. Love you too. Selamat ulang tahun buat Ibu Tia. Happy birthday. Selamat ulang tahun ya, Bu. I love you. Selamat ulang tahun, Bunda. Lilin. Susiti, tangannya pakein bedak lah. Assalamualaikum, nama aku Salma. Aku tinggal di Abon. Saya dari Sulawesi Tengah, bagian Morowali Utara. Kami dari Medan. Ya Allah, nih yang suaminya gendut itu. Saya dari Batam, mengucapkan Happy Pipit. Kapan dia di? Oh ini dia punya studio sendiri. Semoga Bu Guru nih, Bu Mimi. Banyak orang. Gemes banget dia sih. Lihat dari Rembang, Jawa Tengah. Yuk.
Ih, gemes. Terus lagi. Ih, nenek-nenek. Makasih semuanya. I love you. Thank you. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengucap sujud syukur kehadirat Allah SWT, acara hari ini telah berhasil dilaksanakan dengan tanpa kendala apapun, semuanya berjalan lancar. Kayak semacam acara-acara kawinan gitu ya. Ya, yang penting aku mau bunda happy hari ini. Happy banget. Happy. Aku mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, okay, guys, thank you. Kompon lagi. Iya, nah. Yeay. Thank you udah ngikutin kita hari ini. Ya ini acara untuk keluarga dan ada beberapa sahabat yang kasih surprise. Tapi tetap intinya aku pengen tetap bermanfaat buat orang. Jadi insyaallah mungkin besok kali kita ya ada yang berbagi ya. Ada, ya adalah yang bermanfaat. Kalau ini kan lebih nyenengin diri sendiri gitu. Yep. Jangan lupa buat nyenengin orang lain juga gitu. Terima kasih. Mohon doanya mudah-mudahan aku bisa menjadi Tia yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih bermanfaat juga. Buat orang minimal banyak. buat keluarga dan juga orang-orang terdekat di sebelah aku. Itu dulu lah cita-citanya, enggak usah terlalu tinggi-tinggi, tapi kalau misalkan bisa bermanfaat buat masyarakat lebih luas lagi, ya itu alhamdulillah. Ya. Wa syukurillah gitu. Ya. Aku pamit. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih. Umur baru makin tua. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa, aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe, berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1. Di situ. Iya betul. 2. 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.